besok datang Pak Jokowi, gimana mungkin ada? Ya, kita terimalah sebagai tamu yang baik, harus betul-betul bagaimana menjadi tuan rumah yang sangat baik, dan tentu banyak harapan-harapan kita nanti kepada Bapak Jokowi yang perlu kita sampaikan, dan begini juga sebagai apresiasi kepada Bapak Presiden mau datang ke Sulawesi Selatan. Ada mungkin beberapa proyek. Apakah ada laporan terkait dengan PSN-PSN yang saat ini sementara dikerjakan akan dilaporkan juga ke Pak Jokowi mungkin? Tentu kami akan menyampaikan, tapi tentu juga kami menyampaikan perihal-perihal program prioritas kami yang bisa tentu Bapak Presiden Jokowi bagaimana melihat bahwa sinergitas ini sudah terjadi dan kita akan terus melanjutkannya. Termasuk, akan mengajukan proyek baru Pak? Nah, tunggu aja nanti. Tunggu aja, ada tiga besok yang dikunjungi.